Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh. Kali ini aku mau lihat tanaman aku ini. Ini air asin teman-teman. Tanaman aku kena air asin. Jadi dibanjirin air asin, air pasang teman-teman. Ini juga singkong aku kemarin ditanam. Gimana keadaannya di sana ya? Saya lihat dulu ya. Ya Allah, ternyata benar. Ini paritnya, ini air asin teman-teman. Nah, ini beda airnya ini. Ini parit itu ya, di sana itu sudah sungai di ujung. Ini aliran paritnya ini air asin. Sampai ke sana itu ada kebun kelapa. Ini kena air asin teman-teman. Nah, itu lumpurnya itu lumpur air asin. Kayaknya masuk ya. Ini di sana juga saya mau lihat. Kita lihat ya yang di sana. Ini banjir. Ini banjir air apa nih? Air hujan kayaknya. Kalau ini sih kayaknya air hujan, soalnya bening. Nggak kena lumpur. Kemarin juga itu hujan lebat sama air pasang. Airnya tuh pasang air asin, teman-teman. Jadi hujan lebat sama pasang air asin ya, jadi kayak gini, jadi habis meluap. Cabai. Tidak tahu lah, mudah-mudahan lah bagus. Kayak pun kena hujan lagi. Nah, yang rendah. Itu sih masih tinggi. Aduh, ya Allah. Asin. Ini karena air pasang. Air pasang dari laut. Habis. Gak tahu, semoga aja ini nanti hidup teman-teman. Kalau udah kena air asin ya agak susah sih sebenarnya. Semoga semoga aja ada turun hujan. Jadi enggak lama juga dalam air asin. Ini air asin datangnya malam teman-teman. Semalam itu air pasang, terus kena hujan. Ya jadi beginilah. Ini datarannya juga enggak terlalu tinggi, agak rendah tanahnya. Ini yang lumpur-lumpur ini dari itu air asin dari laut airnya. Lokasi kami ini dari laut sampai ke sini ya kira-kira 3 kilometer teman-teman, jadi tidak terlalu jauh. Habislah, ya Allah, mudah-mudahanlah ini cepat surut. Nanti sana saya buka ya, agak asin soalnya tidak bawa cangkul. Nanti dikeluarkan di cangkul, keluarkan ke sini. Ini airnya udah juga udah mulai. Sampai ke sana itu semuanya kebun kelapa. Ini kurang besar nih paritnya nih. Nanti dibuat parit yang lebih besar. Nih, beceng ini. Ini tanah nih, tanah bawaan dari tanah air asin. Ini lumpur-lumpur kayak gini nih. Nah, ini
Ini dari air asin, teman-teman. Beda ya. Nah, kayak lumpur-lumpur di pantai itu yang enggak ada pasirnya. Kayak gini lah. Nah, ini kan beda. Tanah-tanahnya ini beda, lumpur-lumpur kalau nah ini kan beda. Lumpur yang bukan asin sama yang asin. Kalau ini sih nggak kena sih, cuman yang ini tinggi. Ya, ini juga ada. Buahnya masih ya, teman-teman. Agak udah mulai merah-merah lagi. Baru hari apa? Jadi seminggu tuh biasanya panen cabe itu 3-4 kali. Ini sebenarnya udah bagus ya, teman-teman. Udah bagus sebenarnya, cuma ya karena air pasang. Air pasangnya bukan air itu, bukan air tawar, tapi air asin. Ini masalahnya. Ini surutnya sih memang cepat ya. Surutnya memang cepat. Cuma karena air asin nih, kalau di nanti diguyur hujan, mudah-mudahan tanahnya bagus lagi. Semalam sih hujan terus air pasang. Nah, ini sampai ke sini semuanya. Kalau ini enggak kena nih. Ini enggak kena. Ini cabenya udah mulai merah-merah ya. Ini. Mana kemarin yang udah mau mati. Nah, ini udah mulai layu. Udah disemprot-semprot lagi. Ini cabai perengginya belum berbuah ya. Ini. Nah, ini kayaknya sih enggak kena. Ini beda tanahnya. Ini cuma air hujan. Kalau sebelah sini air hujan. Ini tanahnya enggak putih-putih ya. Enggak putih-putih. Enggak abu-abu putih ya. Ini agak kecoklatan. Ini udah berbuah. Ini juga ada buahnya. Tuh, ini sih udah lama ya datang cabai ini udah lama, jadi ya tinggal ranting lagi, tapi masih mau lah buah cabai perangginya, cabai kalkokonnya, cabai yang pedas ini. Ini kena angin. Ada yang tumbang kena angin kencang sekali, teman-teman. Kemarin itu kencang sekali. Jadi nanti ini dikasih kayu diikat. Kalau udah di ini banyak daunnya. Daunnya banyak jadi agak berat juga sih. Nanti kasih kayu nih. Cari kayu dulu. Aduh ya Allah, hidup enggak nanti ya? Semoga hidup ya, teman-teman. Ini yang di bawah-bawah ini, yang putih-putih itu lumpur air asin ya. Semoga aja lah. Saya mau cari kayu dulu. Cari kayu. Ini kenapa enggak ditebas ini? Soalnya bukan lahan kami, teman-teman. Ini bukan lahan kami. Ini masih lahan keluarga nih. Kalau ini baru lahan kami. Ya, jadi enggak kami tebas. Enggak kami tebas.
Nggak, kami buka lahannya di sini. Cuacanya hari ini sih bagus, teman-teman ya. Cuacanya bagus sekali. Tapi nggak tahu sore, soalnya kemarin juga kayak gini. Bagus, cuacanya bagus. Ya. Tapi udah mulai siang itu udah nggak bagus lagi, teman-teman. Udah mulai hujan ribut, angin kencang, terus air pasang. Nih. Air pasang. Semoga aja nanti enggak pasang lagi ya. Enggak masuk ke sini. Kalau udah masuk ke sini lagi, ya Allah, enggak tahu lagi lah. Ini aku udah tancapin kayu. Ayo tinggal diikat aja. Nanti lupa juga nggak bawa tali. Ya. Aduh, patah. Ih. Agak rapuh. Kayunya agak rapuh. Kita ambil lagi ya. Agak kuat. Nah ya, kayunya ya. Kita cari kayu dulu, teman-teman. Di mana ya? Kayunya yang ini aja kayaknya, yang hidup nih. Yang hidup aja ya, kita ambil ya. Nih. Mbak, warna apa enggak tahu nih. Kalau bahasanya, bisanya saya enggak tahu nih. Aja ya, tapi kalau ini kecolokan yang takutnya hidup juga ya, biar kuat. Dan juga nih cabai kan juga lama sih hidupnya, dan lumayan lah untuk beberapa kali panen cabainya. Ini dia, ikat kayak gini dulu lah. Pendek jatuh. Terus tadi yang ngambil di situ, ada talinya. Ya. Ini semoga hidup ya, teman-teman. Doain semoga ini tanaman cabai aku sehat. Ya. Ya, udah dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Doakan juga tanaman aku ini enggak mati ya. Soalnya kena air masing. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.